Guru honorer terseret banjir bandang sejauh 72 km, jasadnya ditemukan di pantai. Seorang guru honorer menjadi korban banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat, Sumbar, hingga terseret sejauh 72 km. Bahkan, jasad guru honorer tersebut ditemukan mengapung di Pantai Pasir Jambak, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Guru honorer perempuan berinisial RY, 36, itu menjadi satu dari puluhan korban meninggal akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Guru honorer di Padang Panjang itu awalnya dilaporkan hilang terseret banjir pada Sabtu malam. Diduga RY terseret arus sungai sepanjang 72 km dari Padang Panjang melewati Padang Pariaman hingga akhirnya ditemukan di Pantai Pasir Jambak, Padang. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina saat dihubungi kompas.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Benar, ada penemuan mayat perempuan mengapung di Pantai Pasir Jambak. Awalnya kita tidak tahu itu korban banjir Padang Panjang, katanya. Yanti menjelaskan, jasad korban ditemukan pertama kali oleh nelayan. Nelayan itu lantas melaporkan temuan tersebut ke warga lainnya, lalu diteruskan ke Polsek Koto Tangah, Padang. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Koto Tangah langsung menuju ke lokasi. Setelah dievakuasi oleh tim SAR, jasad perempuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Awalnya kita tidak mengetahui identitasnya, hanya memiliki ciri-ciri adat tahi lalat di belakang kepala, ungkap dia. Setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Padang Panjang, dipastikan jasad itu merupakan korban banjir bandang asal Padang Panjang. Jenazah korban akhirnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan, terangnya. Ibu mertua dan empat kerabat tersapu banjir bandang di tanah datar, Lisa berharap mereka cepat kembali. Tinggal di perantauan, Lisa bersama suaminya pulang kampung bersama suaminya melihat mengetahui kondisi ibu mertua dan ponakan di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Tanah Datar. Tangis Lisa tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang itu. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Seketika tiba semua tampak seperti danau kecil, ujar Lisa. Kemudian Lisa bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Air mulai surut tapi kami tak bisa masuk ke dalam rumah karena sudah penuh sekali dengan tanah, ucapnya. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, 101, serta ada empat orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Sampai sekarang mereka belum ditemukan, entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain, ungkapnya dengan air mata berlinang. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai macam puing sudah dibersihkan satu persatu namun belum ada tanda dari mereka. Saya cuma berharap mereka cepat kembali dan bertemu kami lagi, pungkasnya. Tim SAR gabungan temukan 6 jenazah hari ini, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan 6 korban banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumbar, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, lalu. Dari 6 jenazah, 2 diantaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. 4 korban lainnya belum teridentifikasi dan telah dibawa 1 ke RS Bayangkara dan 3 korban ke RSUD Batu Sangkar, kata Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik seperti dikutip dari Tribun Padang. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, total korban yang telah meninggal dunia berjumlah 43 orang, masih dicari 15 orang, yakni 12 di Tanah Datar dan 3 di Agam, katanya. Abdul Malik menambahkan pencarian masih berlangsung,
tim gabungan terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Pencarian dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan, dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung. Menurutnya, tantangan pencarian korban karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Halo, selamat pagi Tribuner. Hari ini saya Fajar, melaporkan dari kawasan Nagari Batabuah, Kabupaten Agam. Hari kedua pasca banjir bandang, banjir lahar dingin. Saat ini masih lakukan proses untuk pencarian dan pembersihan material untuk saat ini. Masih ramai warga yang melihat. Izin gak? Masih ada yang dicari gak? Masih. Yang surang lepas tangan itu kan? Kemarin kan katanya di kolam ya? Iya. Ternyata gak ada. Oh, berarti yang di kolam udah dikuras semua? Udah. Di pinggir ya Pak. Untuk kondisi cuaca hari ini cukup cerah di kawasan Nagari Bukit Batabuah. Jangan ada di tengah ya Pak. Itu juga terjadi erupsi hembusan tempat dari puncak gunung Asap Putih membumbung. Selain itu, tim gabungan masih mencari korban satu lagi. Selain itu, tempat juga alat berat. Masih banyak bekerja ya, untuk melakukan pembersihan material sama pengerukan sedimen aliran sungai. Pinggir ya Pak, mobil nanti mau lewat Pak. Sebelah kiri ya Bang, logistik BPBD. Bangsang lagi sopo, kan? Yo. Rumah apa? Ibu mau ambil sepeda. Ya, di sini dia masuk. Oh, dari mana? Media juga dari Tribun. Di sini Bang, Bu. Kasih. Ada. Sehat Bang. Bang, Fajar. Surang Fajar. Iya Bang. Baru tiba warna baru. Baru tiba warna. Iya. Sabo, Bang udah tiba warna. Itulah, si uji, si depo, si ya. Si dikos. Dikos. Lewat suruh mari ini. Secara langsung, Pak? Iya, ke live itu. Sama? Aku itu. Balik negeri? Tidak, laporan langsung saja itu. Oh, siap-siap. Dari Padang mana, Pak, begini? Dari Padang mana, ini? Sasak begini. Iya. Ini sih, kok kebaca, Pak? Tak timbun. Iya, aduh, masih ada cari surang lain. Di sini? Iya, Kak. Ini dugaan rumahnya bagian siko. Jadi dugaannya katanya ada ya kayak kolam ikan gitu. Itu kolam ikan itu lah di kali nado tuh cari. Oh. Dicari setelah itu lah. Itu sih di bawah tuh ya ke PUPR tuh.
Tak bang, lalu nampak ke? Kayaknya Pak tak berani tu. Kayak ya. Sehat Pak. Iya. Hei. Dari tipu Pak, dari tadi. Tadi. Dari tadi. Apa tipu ini? Hah? Tipu apa? Nggak. Oh. Pengen cikgu-cikgu loh. Iya. Kanir mama, nih. Ah, ya. Siap pula gitu. Siap, Pak. Tepi loreng. Maaf, ya. Itu mah ada yang tepi. Oh, ini. Itu ngurus, Pak. Hah? Yang ngurus Mas Haji itu sih, Pak. Iya, betul. Yang pakai peci. Iya. Jadi. Sedang masuk tadi, kan? Iya, iya. Apa pas banjir tu ada rapi sih ya. Ada rapi. Nah, rapi jadi kan. Oh, itu dia, Pak. Siap, jalan dah, Pak. Thank you.
Baik, benar, sekian laporan dari saya untuk saat ini. Informasi terbarunya akan saya informasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.